siapa dia? Itu kiriman dari pemilik butik itu. Yoshi. Aku harus mencari Arya. Kau gak bisa bahaya. Kamu jangan kemana-mana ya. Tolong jagain Amanda. Kak. Kak, hati-hati. Amanda. 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 Hai, tolong ngejar masalah ya. Kak Amanda gak apa-apa kan? Kamu gak usah khawatir, aku udah gak seperti tadi. Hantu Kadawati itu di mana sekarang? Dia masih di sini. Dia masih di sini, Dek. Kita harus cepat-cepat pergi. Cepetan. Ya. Saya tahu siapa yang nyuruh kamu. Keluar kamu sekarang. Bukan urusan kamu. Saya harus ikut campur karena kamu telah merasuki raga teman saya. Kamu berani mencari saya? Roy, kamu ngapain Roy? Aku lagi lawan jin kafir yang merasuki tubuh kamu. Jin kafir. Amanda! Buat apa aku mengejar Amanda? Aku bisa membawa Aga ke sini. Matikan dulu. Dias kemana? Kok dia berhenti ngejar aku? Dias! Dias? Jin kafir kalahkan. Siapa yang melakukannya? Siapa? Aku Kadawati. Aku membawa raga di kantung dari Amanda. Kenapa tidak kamu bawa Amanda aja? Terlalu sulit untukku membawa Amandanya langsung. Dia mempunyai energi indigo. Namun gadis ini, raga adik Amanda bisa kau menjadikan tumbal. Baik. Kalau begitu kita kurung tubuh gadis ini. Setelah kita lakukan itu, kamu selesai urusan. Kamu bisa keluar dari tubuh. Dia ngeliat Dias gak? Bukannya tadi Dias bersama kamu di rumah? Iya, tapi dia itu kerasukan hantu kebaya pengantin. Terus aku lari, terus tiba-tiba dia hilang. Gimana ya? Kamu lihat, Roy. Dias diculik. Dias berada di satu ruangan ritual. Kita harus selamatin dia. Yuk. Amanda. Kamu jangan percaya sama bualan dia, Amanda. Tapi kan Roy ini benar. Aku yakin sama Roy. Amanda. Aku gak pernah percaya sama omongan dia. Itu urusan kamu. Ayo, Roy. Amanda, Amanda. Kebaya pengantin klasik Jawa itu di mana? Ada di kamar aku. Ayo kita bakar. Kalian mau ngebakar kebaya pengantin saya? Aku beli dengan harga 20 juta. Kebaya pengantin itu harus dibakar. Karena taruhannya adalah nyawa Dias dan nyawa Amanda. Mungkin juga kamu. Ya udah, yuk.